حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزك أدفيت على الحسن العبق فالورد تذوى واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزق واجعله يقلد في صبري للهادي في بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Suryansyah dan Ibu Eti Rosmiana. Yang pada keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya di akhir zaman insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, kedua mempelai yang berbahagia, sebelum kita memasuki prosesi akad nikah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk membuka dan mengawali acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikuddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah belum? Mic satu ya? Belum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai bapak, saya ridho dan mengharapkan kepada bapak untuk menikahkan diri saya yang bernama Reza Teana Shipani dengan seorang laki-laki yang bernama Anggia Wandana bin Suharno dengan mas kawin saya seperangkat alat sholat dan uang Rp2.800.000 tunai. Ya, ini kasih ke bapak dia. Saya terima Insyaallah akan saya laksanakan. Cintan bapak. Bapak pemulung kepala kantor urusan agama kecamatan Samarinda Utara Bapak Lalu Herman. Saya mewakilkan kepada Bapak untuk mewalikan dan menikahkan anak kandung saya yang bernama Reza Tiana Sipani dengan seorang laki-laki yang bernama Anggia Wandana bin Suharno dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang Rp2.800.000 tunai. Ya baik Bapak
Suryansyah, saya terima Bapak ya untuk mewalikan dan menikahkan putri Bapak yang bernama Reza Tiana Syifani dengan seorang laki-laki yang bernama Anggia Wandana bin Bapak Suharno dengan mas kawinnya seperangkat alat salat dan uang Rp2.800.000 tunai. Insya Allah akan saya laksanakan, saya minta ridho dan bayar sebesar Suri anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wa anqihul ayama minkum bas-salihin min 'ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil-basari wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati fa li bisawm fa innahu lahu wija. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisa fa innahunna yatinakum bil mal wa qala idan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَن تَجِيَبَ بَغْضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. Faqala dan abagad al-halali indallahi talaqa asraqallahu al-azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para tamu undangan, para tokoh-tokoh agama, di menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini, di kediaman Bapak Suryansyah sekeluarga dalam rangkaian acara prosesi akan nikah yang diberikan antara saudara kita, nanda kita, saudara Anggia Wandana dengan calon istrinya saudari Reza Tiana Syifani. Menuju acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti dan menyaksikan dengan seksama dengan berhikmat yaitu prosesi jatakan nikah untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang ya, kamu baca istighfar 3 kali, syahadat sekali, salawat sekali, agak keras suaranya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum nafsi bitaqwallah, uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bihsan. Wahai saudara Anggia Wandana bin Suharno, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan Reza Tiana Syifani binti Suryansyah. Wali bapak kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang Rp2.800.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Reza Tiana Syifani binti Suryansyah dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang Rp2.800.000 dibayar tunai. Satu-satu, sah. Hadirin sah. Barakallahu alaika wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
saudara ya. Siapa? Oh, istri dong. Betul kira dikendang enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya, Anggia Wandana bin Suharno berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Reza Teana Sifani binti Suryansah dengan baik atau mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya, saya membaca zikhat talik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan yakni jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, CEKI, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda, 11 Maret 2021. Suami Anggia Wandana. Ya baik, selanjutnya cek. Ya selanjutnya penanda tanganan dokumen-dokumen nikah terutama oleh Prof. Kemudian istri. Selanjutnya wali nikah. Kemudian saksi 1 Bapak Abdullah Syafi'i. Dan saksi 2 Bapak Sunarto. Wahai istriku yang kucintai, terimalah mas kawin dariku berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp2.800.000 tunai sebagai ikatan perkawinan kita. Semoga perkawinan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mas kawinmu bermanfaat. Wahai suamiku. Wahai suamiku. Saya sayangi. Saya terima mas kawin darimu. Saya terima mas kawin darimu. Dengan setulus hati. Insyaallah. Mas kawin ini akan saya pergunakan sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam. Terima kasih. Ya. Silakan ambil uangnya dulu, ambil uangnya titipkan ke Bapak. Uangnya titip ke Bapak. Oh,
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin, hamdan yukafin azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik li hadzal aqd al maymun waj'al ijtima'ahu 'ala husul khairin yakunu wa farzan wa kaid al khalqi wa shayatin. Wa wasi' 'alaihim ar-rizqa warzuqhum an nasla salihati min al banin wal banat wa min Yusuf wa Zulaykha. وعلف بينهما كما علفت بين إبراهيم سارة وعلف بينهما كما علفت بين نبينا محمد وثبت الإيمان في قلوبنا وثبت علم الذي رسولك أسلنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وبركتنا ومولانا محمد. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow you. Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear. Iki lo, diklik. HP siapa iku? Yeah.
hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hai, begitulah kata pujangga. Taman suram tanpa bunga. Luka hatiku ini, katakan aku salah.
Kakek nenek-nenek ya. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Cepat juga dapat momongan dan hidup berbahagia lah. Amin. Happy wedding. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Ya, langsung. Alhamdulillah. Barakallah. Diucapkan semoga jadi keluarga yang sakinah mawardah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Cepat dikasih. Enggak langsung dua. Jangan, satu-satu boleh. Nanti keselak kasihan. Sambil ngomong hai istriku. Iya, dimanja istrinya. Istrinya dimanja. Hai ya. Istriku. Satu, tahan, dua, tahan, tahan. Ya Allah. Gua kapan ya? Pak suapin gua. Sekarang gantian Mbak Sipanya suapin mas-mas. Mas-mas yang paling ganteng iki. Ucapin, tahan. Suamiku, tahan. Dipoto dulu. Tahan. Sip, oke. Okay. Okay. Minumnya enggak kah? Awas keselip. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Dan tak punya apa-apa. Oh, lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa.
found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Pas pertama bertemu waktu dia KKN. Iya, waktu itu saya KKN-nya di Kelurahan Harapan Baru. Dia dan, yang di ini. Dan saya kerja di Kelurahan Harapan Baru. Ya, pertama kali, walaupun cuma sebulan KKN-nya, tapi ada cerita dan kesan-kesan tersendiri. Dan akhirnya ya, kami memutuskan untuk ya, memilih untuk bersama. Sampai saat ini, alhamdulillah, terlaksana pernikahan kami berdua. Dari 2019? Iya, kita kenal dari 2019. Banyak liku-likunya. Mungkin itu cerita singkat pertemuan kita, pertemuan kami berdua. Yang saya suka dari dia itu, dia baik, perhatian, cantik. Terus paling nomor satu tuh penyayang lagi kepada saya. Kalau yang saya suka dari dia, sabar sih orangnya, terus mengayomi juga. Itu sih harapannya setelah menikah, insya Allah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bisa saling bantu membantu. Ya pokoknya selalu hidup bersama sampai akhir nanti, dan yang pasti bahagia, bahagia dan punya momongan. Ya intinya bahagia lah. Kalau nggak bahagia kan nggak mungkin satu tujuan terus. Saya mau menyampaikan sebuah kalimat. Terima kasih banyak. Sudah sabar, sudah setia menunggu sampai terlaksananya acara ini. Semoga kita berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu aja. Kalau terima kasih udah milih aku, udah sabar, terus apa ya? Udah sayang juga sama keluarga. Pertama-tama saya ucapkan pada kedua orang tua saya yang sudah membimbing saya dari kecil sampai sekarang, terima kasih banyak. Dan untuk orang tua Sipa, terima kasih banyak sudah sabar dan memilih saya untuk bisa bersanding dengan Sipa. Terima kasih juga untuk semua keluarga yang sudah banyak membantu terlaksananya acara ini. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih ini, yang pokoknya yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar kami berdua. Semoga selalu sehat, mudah rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang tua saya, terima kasih udah membesarkan, terus membimbing terus sampai dewasa. Apalagi ya, udah ya intinya udah sabar ngebentuk saya jadi hari ini gitu loh, sampai akhirnya menikah. Terus juga untuk keluarga besar saya, terima kasih karena udah membantu pada hari ini acaranya lancar, dan selalu apa ya, ngasih masukan dari banyak hal gitulah, untuk nanti kedepannya tuh gini loh. Terus untuk keluarganya dari suami saya juga terima kasih karena udah nerima saya dari yang awalnya masih malu-malu ketemu, sampai sekarang udah bisa lah untuk akrab sama yang lain. Bahannya Udah. Terakhir nih satu. Oh, masih ada. Mau.
Bunda. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk istri saya tercinta. Terima kasih sudah menjadi pasangan sehidup semati. Semoga kita langgeng terus ya. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see.